Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Valeon TV, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, saat ini aku ada di sini, tepatnya di depan dari Mall Legendaris yang ada di Surabaya. Yap, ini dia, Hi-Tech Mall. Yes. Wih, megah banget loh, swear. Asli. Ya, bisa dibilang salah satu pelopor mall di Surabaya. Karena mall ini udah dibangun sejak tahun 86 dan diresmikan tahun 89. Wih, jadi pembangunannya sendiri memakan waktu 3 tahun ya. Wow, amazing. Oke, dari depan seperti ini. Di sini banyak dinding-dinding marmer, ciri khas banget loh, asli. Bisa dibilang mall ini cukup unik ya. Modelnya, suasananya, terus depannya beda banget dengan mall-mall lain. Sangat terkonsep. Ini kita tunjukin suasana jalannya. Wow. Jadi seperti ini ya area depan Hi-Tech Mall. Saya tak lihat yang sebelah sini. Nah, ini dia pintu masuk utama. Tapi aku akan mengajak kalian untuk explore di area depan dulu. Sebentar. Oke, suasana jalannya cukup lengang. Padahal sekarang siang menjelang sore. Ya, seperti itu. Wah, ada jual soto Madura, rek. Wow, jadi lapar. Aduh. Oke, jadi seperti ini ya. Pokoknya Hi-Tech Mall masih buka. Jadi jangan khawatir. Kalau kalian mau nyari komputer, laptop, ataupun gadget lainnya, aksesoris, ya langsung aja datang ke sini. Si aku penasaran sama area sebelah sana. Sebenarnya atas ini bisa dimasuki loh. Bisa naik dari samping, tapi ini ditutup. Wah, wah, wah. Emang rek. Tuh ya kan? Ditutup pagar kayak gini. Ya, semoga kedepannya Hi-Tech Mall bisa lebih baik lagi ya. Karena sayang banget. Soalnya parkirannya itu loh, wih, cukup luas. Dari samping seperti ini. Oke, habis ini aku akan masuk ke dalam ya. Enaknya lewat mana nih? Lewat jalur bawah? Atau lewat lantai dua sekaligus? Coba tak cari tahu ya. Yang jelas seperti ini kondisi di depannya. Ya sebenarnya sih cukup terawat, tapi ya kayak gini. Nah, sekarang aku ada di dalam mall. Nih seperti kalian lihat. Wow, cukup lengang loh, asli. By the way, ini eskalatornya udah nggak jalan ya. Aduh, sayang banget loh. Coba tak naik sebentar. Wih, lumayan cukup sempit. Bisa dibilang cukup satu orang. Lulu, anak siapa ini? Wih, anak hilangnya. Ya ampun, dibiarkan berkeliaran. Nah, ini dia. Tampak depan ini adalah area belakang ya. Di situ adalah tempat kesenian. Nih, tak tunjukin. Loh, ya kan? Bisa dibilang THR, Taman Hiburan Rakyat. Yes. Ini tak tunjukin suasana dalamnya. Masih banyak tenan yang buka ya, so jangan khawatir. Jadi di lantai 1, lantai 2 masih banyak yang buka. Syukur alhamdulillah pokoknya. Oke. Ini berapa lantai ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya ya, 5 lantai. Jadi kalau dihitung dari bawah sampai atas 5 lantai. Langsung aja kita ke lantai 3. Yes. Ini juga eskalatornya nggak jalan. Aduh, aduh. Kenapa ini? Apakah hemat listrik? Oke, jadi seperti ini suasananya di lantai 3. Wih, cukup lengang juga. Saya tak tunjukin yang sebelah sana. Wow, amazing ya.
Wih, keren banget loh. Sip. Jadi disinilah dulu pusat IT terbesar, ya bisa dibilang se-Asia Tenggara. Salut aku. Tapi ya kayak gini, udah banyak yang tutup. Seiring berjalannya waktu, peminatnya semakin sedikit. Kenapa ya? Apa gara-gara era handphone Android? Bisa jadi. Soalnya dulu di lantai 3 ini banyak orang jual HP sih. Tapi waktu itu zaman masih Symbian, alias Nokia, Ericsson, Siemens, ya seperti itu. Oke, tak telusuri lagi yang sebelah sana. Pokoknya tak ajak explore kemanapun. Jadi konsepnya bagi kalian yang belum pernah kesini, merasakan seperti apa ada di lokasi. Seperti itu. Wih, luas ya. Yuk kita jalan-jalan lagi. Jadi seperti ini suasana di lantai 3. Banyak yang udah tutup. Padahal stand-stand di sini bisa dibilang cukup banyak. Bayangin coba. Wih, kayak gini men. Sungguh sangat disayangkan ya. Nih, tak tunjukin arah yang sebelah sana. Wow, gelap loh. Aduh. Ya udah deh. Yuk kita lewat sebelah sini aja. Langsung menuju ke lantai 4. Yes. Seperti biasa, eskalatornya nggak berfungsi alias mati. Nah, seperti ini loh suasana di lantai 4. Tambah sepi rek. Wow. Wih. Kayak gini yo. Si, lewat mana nih? Nampak di sini lebih kusam ya, alias kotor. Terlihat nggak pernah dibersihin atau disapu. Iya. Ya wajar sih. Karena di sebelah sini udah nggak digunain. Tuh, iya kan? Wih. Coba tak lihat sebelah situ. Sepi men. Gelap, suram. Waduh. Yuk kita jalan ke sebelah sana. Ini dulu bekas apa ya? Si, penasaran aku. Coba tak lihat dulu ya. Karena aku melihat sesuatu yang aneh. Oh, ini dulu bekas food court. Tuh, ada meja makan dan kursi. Oh, iya. Jadi tempat kulinernya di sini. Oke. Nih, tak tunjukin. Tuh, ya kan? Terus di sebelah situ, wow, ini luas banget ya. Nggak ngerti ruang apa. Coba perhatiin. Wih. Kayak ballroom alias ya sekedar untuk area bermain anak bisa juga. Karena di sana banyak banget hiasan dinding yang bernuansa kartun. Oke. Jadi seperti ini ya. Wow, sepi banget loh. Swear nggak ada orang satupun di sini. Wih. Loh, kayak gini men. Nih tak tunjukin area food court. Masih tertata dengan rapi. Tapi yang nggak digunain. Waduh, enaknya dibuat apa ya kayak gini ini? Soalnya para penyewa udah pada cabut. Jadi yang rame itu di lantai 1 sama 2 ya. Oke deh, tak telusuri yang sebelah sana dulu. Pokoknya aku akan explore buat kalian. Tuh, ada memory card Vigen. Yes. Di sini juga banyak yang tutup ya. Iya sih, sama sekali nggak ada yang buka. Jadi fix di lantai 4 ini kosong ya. Terus sebelah sana itu ada toilet. Wow, penasaran nih kayak apa toiletnya. Si, tak lihat dulu sebentar. Lu, gelap men. Oh ini area turunan untuk parkiran. Coba tak lihat dulu ya. Ini bisa dibilang lantai 5-nya ya.
Wih. Ditutup, men. Waduh. Serem. Jadi pintunya tertutup di lantai 5. Oke deh, lewat sini aja. Saya tak tunjukin. Kayak gini loh. Wih. Sebenarnya bagus yo. Terkonsep dengan pemandangan THR, Taman Hiburan Rakyat. Di mana di situ dulunya banyak pagelaran kayak wayang, terus srimulat, terus ludruk, dan berbagai kesenian yang lain. Coba tak lihat yang sebelah sini. Wih. Gini loh bekas-bekasnya. Ya bisa dibilang gak pernah disapu ya kalau lantai sini. Kayaknya sih cleaning service-nya gak, alias takut lah. Bayangin, sopi banget loh. Wih. Ini kalau malam apa gak serem ini yuk. Wow. Oke, jadi kita tadi udah muter-muter lantai 4 ya. Wih, sebelah sini ada lift. Ada telepon umum, men. Wow, masih ada loh. Telepon koin. Buset. Ini tak tunjukin area tangga. Jadi di sini tangga daruratnya banyak ya. Gak cuma satu. Terus pemandangannya langsung ke arah lift. Nah, seperti ini. Ini tak tunjukin bawahnya. Gelap. Astaga. Wih. Ngeri. Ini lantai 5. Ditutup juga ya. Jadi gak bisa lewat sini. Saya tak tunjukin aja pemandangannya. Ini adalah area paling atas di High Tech Mall. Tuh, ditutup juga. Wih, bisa dibilang ini adalah rooftopnya ya. Langsung. Tinggi banget, men. Aku sekarang ada di lantai 6 ya. Nih, seperti kalian lihat, turun lagi yuk. Lantai paling atas itu, wow. Makin malam, ya makin suram. Pokoknya jam segini aja udah sepi, apalagi nanti. Aduh, gak habis pikir deh. Yuk kita turun aja. Oke. Jadi seperti inilah kondisi High Tech Mall terkini. Di mana lantai 4 udah gak difungsikan lagi ya. Aduh. Banyak banget bekas jualan yang berserakan. Sampai tak terurus. Padahal di sini dulu pusat handphone, laptop, komputer terlengkap se-Asia Tenggara. Bayangin coba. Wuh, ada tangga, men. Wih, ke lantai 5 loh. Oke, kita lihat lagi. Wow, jadi seperti ini ya. Sekarang aku ada di lantai paling atas dari High Tech Mall. Wih. Lantai 5, men. Ya ampun, kayak gini loh. Buset. Sepi banget. Di situ dulu bekas bioskop. Sisi, tak tunjukin pemandangannya. Swear. Lu sewepi. Orang paling mentok itu di lantai 3 ya. Lantai 1, 2, 3. Lantai 4 gak ada orang, lantai 5 gak ada orang. Ini bekas liftnya. Saya tak telusuri lagi. Wih. Jadi kayak gini loh. Ini kalau hujan apa bocor ya? Kok sampai tergenang air? Wow, sangat disayangkan. Tuh, bayangin coba. Padahal dulu bisa dibilang itu untuk area bermain skateboard ya. Ya, tempat nongkrongnya anak-anak lah pokoknya. Cocok banget. Muda-mudi. Tuh, iya kan? Wih. Oh my God. Sebenarnya bagus loh mall ini. Swear. Jadi, semoga gak dibongkar lah sama Pemkot. Tetap dilestarikan. Modelnya dipertahanin. Cuman lebih terawat lagi. Karena kalau kita lihat lantai atas ya seperti ini. Suram banget. Sama sekali gak terjamah dan kotor. Oke? Gimana nih menurut kalian?
Siapa yang pernah jalan-jalan ke Heritage Mall? Tuliskan pengalaman kalian ya. Kita sama-sama berbagi info. Terus di area ujung sini ada apa ya? Karena ini adalah area samping. Coba perhatiin. Tuh. Dengan jendela pemandangan luar. Wuh, gelap banget, men. Buset, mengerikan. Sisi, tak ke arah mana ini? Tak muter sebelah situ aja. Jadi lantai 5 ini lebih tidak terawat lagi ya. Kalau lantai 4 masih mending, lantai 5 ini waduh, debunya loh sampai nempel kayak gini. Asli, bertahun-tahun ini. Bisa dibilang dulu penjual di lantai 5 ini diarahkan untuk turun ke lantai bawah ya. Jadi ke lantai bawah biar padat, berkumpul di situ. So gak heran kalau lantai 5 dikosongin. Aduh, padahal dulu itu ya penuh, bisa dibilang rame banget. Ini dia bekas bioskopnya, Fortuna Cineplex. Coba lihat. Loh, kosong men. Wih. Yaudah, mungkin segini dulu ya reviewnya di Heritage Mall Surabaya. Di mana mall ini dulu bernama Mega Mall. Habis gitu tahun 2000-an diubah Heritage Mall. Oke? Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it go, pay my daddy go. Make a body's high.